Jangan kat sana, Pak Leman. Saya mahu Encik bernikah dengan Intan. Kau sengaja nak perangkapkan aku, kan? Tak. Ambillah peluang ini, Intan. Dan tinggalkan tempat ini. Siapa, Pak? Orang gaji baru kita. Mulai daripada sekarang, aku nak kau panggil aku Tuan atau Encik. Kau faham? Disebabkan perkahwinan ini tanpa kerelaan aku, aku takkan anggap kau isteri aku.